deh, apa kabar di sana? Pasti baik-baik aja ya. Ini Kak Dona bersama Kimora. Kita mau memperkenalkan satu alat musik namanya harpa. Harpa ini sudah ada dari zaman Renaissance. Tipe punya kakak ini adalah lever harp. Lever adalah fungsinya untuk naik turunin nada seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai aja dulu yuk. Kita nyanyi bersama-sama ya, Kimi dari rumah ya. Kimi mau nyanyi ya. Oke, Kimi mau twinkle twinkle. Satu, dua, tiga, empat. From home, ayo kita harus lebih bersemangat ya, nggak boleh malas-malesan, nggak boleh banyak nonton TV, harus sering latihan. Kalau nonton TV nanti matanya sakit. Tuh matanya sakit katanya, kita harus nanti bisa sakit loh. Iya bisa sakit. Jadi kita harus sering-sering latihan, bisa bernyanyi dengan instrumen apapun yang kita punya. Oke? Ya, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan ganggu mama. Iya, sampai jumpa lagi. Bye.